Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa tak hanya berpeluang menjadi tim sukses Ganjar, Andika Perkasa juga berpeluang besar jadi cawapres Ganjar Pranowo. Menurut Hasto, Andika merupakan sosok yang tegas dan memiliki rekam jejak yang baik. Andika juga memiliki visi membangun organisasi dan menegakkan disiplin bagi pelanggar hukum. Hasto mengakui nama Andika masuk dalam bursa cawapres yang dipertimbangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Jadi tim ses, opsi-opsi yang disuarakan teman-teman kan. Kalau kita lihat nama-nama yang beredar, Ibu Mega kan belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar. Jadi antara sebagai tim ses, kemudian opsi-opsi sebagai bakal calon wakil presiden itu juga masih terbuka buat Pak Andika karena pengalaman yang luas. Menanggapi penilaian Sekjen PDIP tentang dirinya, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa mengaku siap menerima tugas apapun yang didelegasikan partai untuk dirinya, termasuk bila ditugaskan sebagai bakal cawapres Ganjar. Saya siap, apapun yang ditugaskan saya siap, Mas. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga memberi sinyal yang sama soal peluang Andika Perkasa mendampingi Ganjar Pranowo. Puan menyebut saat ini partainya telah mengantongi 6 nama bacawapres yang masih diseleksi internal. Puan menyebut siapapun bacawapresnya harus punya visi dan misi yang sama dengan Ganjar. Waktu itu saya sudah menyatakan bahwa ada 6 nama yang kemudian sekarang sedang kami godok. Sekarang mungkin nambah juga, ini mungkin yang di sebelah saya juga bisa. Oh, itu Mbak, kita mau follow up Mbak, apakah memang... Dari nama-nama yang kemudian ada di di publik, semuanya tentu saja kita pertimbangkan, kita lihat track record-nya, kita juga lihat apakah itu cocok untuk bisa mendampingi capres Pak Ganjar, mempunyai cita-cita dan visi misi yang sama dan lain sebagainya. Ini kan waktunya masih ada, jadi semuanya sedang kita pertimbangkan nama-nama yang kemudian beredar di publik.